Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Faiza Afaka Fabihi sedang berada di Rumah Radang di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Kota Pontianak. Rumah Radang merupakan rumah adat yang berasal dari Kalimantan Barat. Rumah adat ini dibangun pada tahun 2013 dan diresmikan oleh mantan Gubernur Kalimantan Barat oleh Pak Cornelis. Peresmian Rumah Radang pada tahun 2013 tersebut bertepatan dengan Gawai Dayak ke-28 di Kalimantan Barat. Dan pada saat ini saya akan melakukan observasi apa saja yang ada di Rumah Radang ini. Bisa kita lihat di sini ada 6 burung enggang yang bertengger di tiang di depan Rumah Radang. Burung enggang disimbolkan sebagai kegagahan atau keberanian. Dan setelah ini kita akan naik ke atas. Nah, di atas sini kita bisa melihat selasar yang panjang 138 meter di atas ini. Dan bisa kita lihat ini adalah corak ukir khas khas Dayak di Kalimantan Barat. Dan bisa kita lihat di sini halaman belakang di Rumah Radang Kota Pontianak. Biasanya tempat ini digunakan sebagai panggung acara pertunjukan gawai daya, expo atau semacamnya. Dan itulah sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat siang.